Alhamdulillahirobbil alamin. Hari ini Markaz Zulugo genap berumur 4 tahun. Pondok pesantren yang dipimpin oleh guru kita Ustadz Ahmad Al-Farisi telah mempunyai banyak program di dalamnya, baik itu Mahya, podcast Bengkel Hati, dan lain sebagainya. Begitu banyak kenangan-kenangan indah yang telah terlewati, dari membuka pengajian di musholah terdekat hingga mempunyai program Santri Kalong. Semoga di hari yang bahagia ini Markaz Zulugo bisa menjadi tempat yang selalu diridhoi Allah serta melahirkan santri-santri baru untuk menyebarkan dakwah-dakwah Islam di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat milad untuk Markaz Zulugo yang keempat. Semoga Markaz Zulugo makin jaya, makin besar, dan makin bermanfaat untuk umat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad untuk Markaz Zulugo Al-Arabia yang keempat. Semoga makin berkah dan makin kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad untuk Markaz Zulugo yang keempat. Semoga tempat ini Allah jadikan barokah dan bermanfaat, dan juga dakwah Markaz Zulugo senantiasa diterima untuk seluruh umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Fauzan Sandi mengucapkan selamat hari milad untuk Markaz Zulugo. Semoga Markaz Zulugo dakwahnya semakin luas dan semakin bermanfaat buat umat. Pesan-pesannya untuk kita semua, baik santrinya, baik khodimnya, baik jamaahnya, dan orang-orang yang mengenal Markaz Zulugo dimanapun posisi kita, di depan ataupun di belakang, di luar ataupun di dalam, di atas ataupun di bawah. Mari kita berjuang dan membangun Markaz Zulugo yang kita cintai ini, dan jadikanlah Markaz Zulugo sebagai wasilah kita mencari ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari ana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yusairi dari Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu mengucapkan selamat milad kepada Markaz Zulugo. Mudah-mudahan santrinya tambah banyak dan mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sukses terus buat Markaz Zulugo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad buat Markaz Zulugo. Semoga diberikan keberkahan buat pondok pesantrennya dan diberikan rezeki yang barokah, ilmu yang manfaat buat santri-santrinya, dan diberikan kesehatan buat guru-gurunya, diberikan rezekinya yang banyak. Bishrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk Alfa, mabruk. Selamat ulang tahun untuk Pondok Pesantren Markaz Zulugo yang keempat tahun. Semoga di tahun yang bertambah ini Pondok Pesantren Markaz Zulugo pimpinan guru kita tercinta Ustaz Ahmad Al-Farisi semoga semakin berkah, semoga semakin manfaat, dan untuk santri-santri yang sedang mengemban ilmu agama di Pondok Pesantren Markaz Zulugo, semoga ilmunya diberkahi oleh Allah, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Pondok Pesantren Markaz Zulugo yang keempat tahun. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Markaz Zulugo bisa segera bikin cabang di dalam negeri ataupun di luar negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala ahli wa sallamu wa ala amma ba'du. Kami dari keluarga besar Rumah Tahsin Asyatidi, Jalan Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengucapkan selamat milad yang keempat kepada Pondok Pesantren Markaz Zulugo pimpinan daripada Al-Mukarram,
Ustaz Ahmad Al-Farisi SAG yang beralamat Jalan Buncit Raya Puluh Kalibata, Jakarta Selatan. Mabruk Alfa Mabruk. Semoga ke depan pondok pesantren Markazul Lughah ini senantiasa maju, berkembang serta penuh dengan keberkahan, mampu mencetak kader-kader ulama, generasi-generasi bangsa yang soleh dan cerdas, serta mampu memberikan kontribusi yang positif kepada perkembangan Islam, khususnya di DKI Jakarta, umumnya di Indonesia, bahkan dunia. Sekian, terima kasih sekali lagi. Mabruk Alfa Mabruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mabruk Alfa Mabruk. Yaumul Milad, congratulations for Markazul Lughah. Selamat atas milad yang keempat Al Markazul Lughah. Semoga Markazul Lughah beserta para jajaran, pimpinan, pengurus dan para santrinya dan juga mahasantrinya semakin berkah, semakin maju, semakin memberikan manfaat yang luas kepada umat. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad untuk Markazul Lughah Al-Arabiyah yang keempat. Semoga menjadi lembaga yang selalu membawa kemanfaatan dan selalu menginspirasi dalam setiap langkah dan kebaikannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Ahmad Afriandi ingin mengucapkan selamat hari milad untuk pondok pesantren Markazul Lughah Al-Arabiyah yang keempat yang dibina dan diasuh oleh Al-Ustaz Ahmad Al-Farisi Mawardi. Semoga pondok pesantren Markazul Lughah semakin sukses, semakin jaya dan dipenuhi dengan keberkahan dan menjadi berita dan sumber ilmu agama. Untuk dewan gurunya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, keikhlasan dan kesabaran dalam membina dan mendidik para santrinya. Dan untuk para santri, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama dan dijadikan ilmu tersebut ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari milad untuk Markazul Lughah Al-Arabiyah yang keempat di tahun ini. Semoga Markazul Lughah Al-Arabiyah terus menjadi mercusuar yang menerangi gelapnya hati. Dan untuk para santrinya, semoga Allah jadikan sebagai penyambung tongkat estafet dakwahnya baginda Nabi yang memiliki ilmu, adab serta akhlak yang diwariskan oleh baginda Nabi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh sang Rabbi. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.